berdoa. Allah Bapa yang di sorga, kami adalah manusia yang Engkau cipta, yang Engkau beri kesempatan dapat menjalani kehidupan kami sampai hari ini oleh kasih karuniamu. Dan hari ini telah nyata Tuhan, kasihmu yang telah Engkau perlihatkan. Lewat hari yang baru, kami boleh tiba, kami boleh hadir, kami boleh akan mengawali segala aktivitas kami. Dan biarlah itu Engkau sempurnakan Tuhan di dalam firman-Mu yang akan menyapa kami. Dan inilah waktu kami yang telah kami sediakan bagimu ya Tuhan. Dan bersabdalah, berfirmanlah bagi kami, agar kami dapat dikenyangkan dan dilimpahi oleh sukacita daripada-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang ke-9 ayat yang ke-20. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Siapakah kamu hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti menginginkan hal-hal yang sempurna di dalam dirinya. Keinginan untuk mendapat dan meraih segala impiannya adalah hal yang mutlak membuat seseorang untuk ingin terus berhasil. Itu sebabnya ketika hal-hal demikian tidak tercapai, maka manusia akan mengalami suatu kebuntuan, rasa kecewa, dan mungkin menjadi kabur akan pengenalan dirinya sendiri, bahkan membuyarkan, mengaburkan hubungannya yang seketika dengan Allah yang dia kenal sebelumnya. Dan oleh firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, kita boleh mengatakan bahwa kita dapat hadir sampai hari ini adalah oleh karena seizin Allah, di mana dia boleh mengizinkan segala suka dan duka, apapun itu kekurangan dan kelebihan yang kita jalani, yang terjadi di dalam hidup kita. Mungkin ada banyak hal, kelemahan-kelemahan dan keterbatasan di dalam hidup kita yang terlihat, yang bisa membuat kita merasa tidak berguna, yang membuat kita menjadi menggerutu tentang diri kita sendiri. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan menegaskan bahwa ada banyak hal di dalam hidup kita yang mungkin dan sangat bisa untuk semakin membuat kita bersemangat dan terus mendorong kita untuk mengalami sukacita oleh firman dan kehadirannya yang terus mengenyangkan iman dan rohani kita, sehingga kita mampu mengenal diri dan mampu mengenal Allah yang sungguh lengkap dan sempurna yang terus menyertai dan mengasihi kita. Kita manusia adalah ciptaan dan Tuhan adalah pencipta kita. Dialah Allah yang terus bertindak atas sejarah perjalanan kehidupan kita. Dialah yang membentuk kita dari apa yang tidak ada menjadi ada oleh kuasa dalam penciptaannya. Dia berdaulat untuk seluruh ciptaannya, agar dengan demikian seluruh ciptaannya mampu memantulkan kemuliaan bagi Allah. Oleh karena kita adalah bahagian dari desain dan mahakaryanya, maka tidak elok dan tidak ada tempatnya bagi kita untuk membantah atau menggugat Allah atas situasi apapun yang kita jalani hari ini ketika situasi itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Dan sebelumnya, bahkan juga yang akan datang, segala sesuatu dalam pengalaman perjalanan kehidupan kita di dalam waktu yang Tuhan berikan adalah bagian dari karya Allah untuk membentuk kehidupan kita. Dan hal yang amat penting yang dapat kita lakukan oleh firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini adalah mampu bersyukur kepada Tuhan karena dia telah menjadikan kita menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Bersyukur karena kita juga telah diberi status yang baru, di mana kita melalui Yesus Kristus yang telah menebus dan menyelamatkan kita, maka kita diangkat menjadi anak-anak-Nya dan menjadi pewaris kerajaan-Nya. Melihat ini semua, sudah tentu hal yang harus kita renungkan di dalam diri kita adalah dengan mengatakan dalam kerendahan hati bahwa kita adalah bagai bejana yang siap dibentuk di tangan Tuhan. Dan biarlah kita dibentuk sesuai dengan kehendak-Nya untuk kemuliaan nama-Nya, sehingga nama Tuhan benar-benar mampu dimasyhurkan dan dimuliakan. Kita ada untuk melakukan segala kehendak-Nya. Kehendak-Nya telah diperlihatkan di dalam firman-Nya.
dan firman-Nya adalah pelita yang menuntun kita kepada kehidupan. Dan Allah adalah sumber kehidupan kita yang senantiasa membentuk dan menjadikan kita serupa dengan-Nya, agar dengan demikian kita dapat berbahagia oleh karya tangan dan segala rancangan-Nya yang memberi damai sejahtera bagi kehidupan kita. Amin.